Kau kurang ajar Mari aja Ku cakap Sabahan memang suka mengajing Puki malagaya kau dah memang macam anjing Aye anjing Oke, Erlolito tolong kami Hello guys, welcome back to our official Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami daripada WR Crew Family Yeah. Berasal daripada Ranau Sabah, Malaysia. Kasih tahu saja lah supaya orang kenal. Oke, so hari ini yang part pertama kita sudah react dari si Carlolito. Jadi sekarang dia juga. Iya, dia juga. Tapi pasal distract, pasal si Pedo Gaming juga, aka si Gaming. Ya, dia ini yang part kedua. Apalagi dia buat nih guys. Hina Sabah. Oke. Mungkin dia ada Hina Sabah. Kita tengok lah. Kita tengok apa si Pedo Gaming ini siapa. Oke, jom. Oke, kita try start reaction ini daripada sekarang. Ini ada request, bukan saya yang buat bok. Ini request. Iya. Satu, dua, tiga, start. Orang main pohon sampah loh begini kan. Apa? Gimana bang? Tidak ada. Gimana orang Sabah bang? Begitulah orang Sabah. Sebab aku tak suka orang nganjing. Tahu tak orang Sabah? Cuma orang Sabah kok nganjing. Oh iyalah. Excuse me. Sabah kan? Saya rasa. Seluruh orang Sabah ni kok nganjing. Sejak bila kita orang nganjing ni guys? Memang bahasa Sabah kan memang kasar bang. Iya. Tapi begitulah. Kau sejak apa? Sebenarnya kan buku orang Sabah ni bukan kuat menganjing tapi dia punya bahasa ni kan bahasa baku. Kita ni Melayu baku. Jadi cara kita bercakap kadang-kadang kasar tapi kita tidak maksudkan begitu, paham enggak? Kalau kita orang Sabah bercakap sopan aja bercakap sama orang tua pun begitu. Yes. Bukan menganjing. Resis. Betul. Malas tapi saya. Tapi bukan semua lah tapi. Memang bukan semua, maksud saya dia nih. Jadi itulah pemasalah dia sama si Pedo Gaming kan. Oke, kita start balik guys. Kalau dia bilang satu Sabah. Cenemu. Coba. Gila kan. Silakan. Dari mana orang Sabah kecampur? Dari mana? Sudah kecampur. Bro. Kids from Bogor. Hey, Mr. Pedo gila seks apa kabar? Harap kau menyesal dan tak lagi kau pedofile. Ingatkan gaya kau dah bertukar bila nama kau dah tular tapi dengar orang cek. Kalau orang buat begini kan pos hati ya? Iya, betul. Pos hati. Amin pos hati kan? Actually guys, bukan orang Sabah yang datang ke Canggih tapi satu Malaysia sebab dia buat jenayah seksual terhadap budak bawah umur. Tolonglah orang kecam. Sakit hilang ujug. Oke, kita tapi, start balik. Tapi mungkin disebabkan si Carlolito ada buat dissing track before this terus dia cakap orang Sabah kecam dia. Saya rasakan dia ini ada mental kali ini kan. Ya. Siapa si Pedo Gaming? Soul Gaming. Cuma mental. Tapi mulut kau kurang ajar, mari aja. Ku cakap Sabahan memang suka mengajing. Puki malah gaya kau dah memang macam anjing. Aye anjing, tidak otak. Oke, Carlolito tolong kami. Hei, buat sini aku gila. Nabir sampai bila terlepas ni anjing gila. Buat sini aku gila. Suka-suka petik nama aku datang bila-bila boy. Your live stream suck, tiada entertainment. Baru kena tegur sikit dah mula depression. Sundal dalam pendek akal. Koyak apa rasa kena tegur sakit kan. You're a grown ass man tapi masih cry baby. Menangis belakang tabir taya cakap lebih-lebih. You suck dalam PUBG taya main. Marah punya marah kena jealous dengan game lain. Akal dengan connect kau sama pendek. Waktu tak connect sebab kau masih cetek. Ku baru lirik sikit dah setepek. Tercekik dengan kata-kata ku maki kau depan muka. Apa rasa jadi mangsa. Tiap kali stream kasih hantam. Bagi kata-kata sampai hadam. Ni masih tak makan saman jadi ramai-ramai kecam sampai nama mula padam. Hey, tiap kali stream kasih hantam. Bagi kata-kata sampai hadam.
ini masih tambahkan sama jadi ramai-ramai kecam sampai nama mula padam. Terbaik Carlolito. Carlolito. Sorry. So guys, kami sudah tengok video daripada yang part kedua. Yang pertama kita sudah tengok part. Jadi memang pas hati lah. Ih, sakitnya hati saya, yeah. Serius. Yeah, so gaming tetap apa masalahnya? Iya, yeah, serius. Jadi yang Carlolito ini dia tolong support kan. Ya, dia selalu dia tolong, sempat. Dia tolong apa yang ya. Macam betul lepas masih di sini. Ya, ya betul. Hi, gerak. Tapi melalui rap lah, which dia, dia menunjukkan dia punya creativity. Ya, betul guys. Terbaik. Ya, terbaik. Dan terima kasih karena mewakili hati saya yang sakit. Iya, sakit. Oke okay, guys, ini ada adalah permintaan di antara kita punya subscriber juga. Dan thank you juga kepada tuh subscriber. Iya, terima kasih sebab dari sini juga kami tahu. Iya, memang tahu juga, tapi dari sini kami nampak konten-konten yang begini. Iya, pasal si Soul Gaming ini punya. Iya, stres. Tapi Carlolito ini jangan pula kamu salah orang guys. Jangan salah orang guys. Iya, Carlolito ini baik. Iya. Dia ini dia tolong. Dia ini kan harap si Carlolito apa nih? Tengok nih video. Iya, harap-harap. Iya, please. Please. Carlolito. Kasih tag dia guys, siapa tahu. Siapa pun beli tag lah. Harap mana tahu si Carlolito apa nih dapat after tengok nih video dia dapat inspirasi membuat pasal di bawahku. Iya, atau pasal kundasan lah guys. Yes. Mana tahu tiba-tiba kan. Iya. Lepas itu. Kalau Leto, terima kasih karena sudah mewakili seluruh apa itu Sabah. Yes. Kalau Leto memang berbakat lah. Iya, dia sangat berbakat. Dan untuk siapa itu yang pedo gaming. Ya, harap-harap dia sobor kita sekarang ya. Kan. Semoga dia ya? Menemui jalan yang sebenar. Iya, ya benar lah sebab lapangkan dada. Ya, lapangkan dada Anda. Jadi kena sabarlah sebab memang banyak kecaman. Ya, coba kau datang sini, kau pun bersuara kawan sama orang Sabah. Iya. Kau belum apa? Datang coba dulu sini, bos. Tahu. Datang dulu ke sini, okay. Bos. Oke lah. Thank you, Carlolito. Terima kasih. Dan itu sejak reaction kami pada hari ini. Iya, jangan lupa pergi tengok si Carlolito punya. Yeah. Iya, dia punya konten. Yeah. Teruskan tim guys. Support, kita support dia. Oke. Okay. Terbaik tipnya apa? Jangan lupa comment, like and share. Bye. Bye guys.